Oke guys, di part 2 ini kita akan tes lagi pH ya. Minuman-minuman yang lain. Oke, yang pertama, kopi susu. Seberapa bahaya sih pH asam bagi tubuh kita? Seperti yang pernah saya simpulkan di part 1, mengonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya asam sangat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Dari semua minuman yang sudah kita tes pH-nya, teman-teman mungkin sudah ada sedikit gambaran mengenai minuman yang mana baik untuk tidak atau tidak untuk tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan video ini, like dan subscribe. Thank you guys.